punya panen. No, 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니? The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. Teman-teman, lihatlah buah stroberiku sudah mulai membesar ya. Tidak sabar untuk segera memanennya. Teman-teman semuanya lihat ini buah stroberiku. Sudah ada satu, dua, tiga, empat. Ih, udah ada empat. Terus ada lagi di sini teman-teman. Ini teman-teman mana lagi? Tuh, lima, enam, tujuh. Udah tujuh yang bisa dipanen ya guys. Kita lihat lagi apakah masih ada yang bisa dipanen. Oh, yang lain masih hijau ya teman-teman ya. Jadi saya panen dulu yang ini, yang udah merah ya teman-teman ya. Oke, saya ambil tempat dulu. Saya ambil yang merahnya ya, teman-teman ya. Nanti saya cobain gimana rasanya. Oke, terus ini satu. Dua. Oh, ada yang di sebelah sini ya. Ini yang udah merah sekali ya yang saya ambil ya teman-teman ya. Lagi. Hai guys. Ini nih, ada nih ya. Ini belum terlalu ini nih guys. Ini yang udah bisa diambil. Aduh. Oh my god. Ini ya guys. Kita masukin. So, sekarang saya mau cuci teman-teman, terus mau cobain gimana hasil panen stroberi saya. Nah, teman-teman semuanya, sekarang saya mau cobain buah stroberi yang tadi saya sudah ambil, yang saya sudah panen dari kebun sendiri ya, teman-teman. Mau cobain rasanya. Manis banget, sumpah.
enak. Hmm, enak banget. Enak sekali ya teman-teman kalau kita bisa panen dari hasil kebun ya. Very very lekker. Manis. Strawberry-nya manis, nikmat. Ulala, sedap.